Siap. Sayang. Jangan lupa like jangan. And subscribe. Ya, naik ke sini aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jumpa lagi di Ray Ruben di 84 channel. Kali ini Ray Ruben di 84 channel sedang berada di Curug ya, teman-teman. Ini masih termasuk desa Karyasari ya, seperti itu. Saya sedang berada di ledeng ya ini, atau aliran sungai ya dari bendungan Serepetan atau Dam Cianten yang terus dialirkan lagi ke Jembatan Tonjong dan ini ya. Dan inilah dia terusannya ya. Nah, ini dia ini. Ledeng yang berada di Curug atau aliran air yang nanti akan dihubungkan ke Gunung Bubut ya, seperti itu teman-teman. Oke, bagaimanakah ya teman-teman ya suasana sore di sini teman-teman. Nah, saya juga tepat di atasnya itu ada jalan raya ya. Ini adalah jalan raya Mohononur ya. Ini di Kampung Curug ya. Seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman, sebelumnya jangan lupa untuk support dan dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih yang udah subscribe, yang belum dan baru menemukan channel ini, saya mohon keikhlasannya untuk men-subscribe channel ini. Oke, teman-teman, selamat menyaksikan. Nah, oke, teman-teman, ini adalah tembusan ya. Nah, aliran sungai dari Dam Cianten ya, yang diteruskan ke Jembatan Tonjong dan ini ya. Air itu keluar dari sini teman-teman ya, yang berada di Curug ya, Kampung Curug seperti itu. Nah, ini dia, ada dua ya. Kalau teman-teman lihat video-video saya sebelumnya yang silahkan aja klik di pencarian YouTube itu bendungan atau Dam Cianten ya, bendungan Serepetan Raya Ray 84 seperti itu aja. Nah, itu di situ asal mulanya ya, air ini muncul seperti itu, ditampung gitu dan dialirkan ke sini. Nah, ini yang satunya teman-teman ya. Dan kita lihat satunya lagi. Nah, ini dia. Nah, ini satunya lagi teman-teman. Nah, aliran air ini nanti akan dihubungkan ya ke Waduk Gunung Bubut yang nantinya juga akan dilanjutkan kembali di PLTA Karacak seperti itu teman-teman ya. Ini sangat panjang sekali ya ke sana. Seperti itu teman-teman. Nah, supaya teman-teman sekarang tahu ya aliran sungai yang ditampung di bendungan Serepetan ya. Lalu dimasuk ke terowongan seperti itu, dilanjutkan ke ini Jembatan Tonjong dan keluar dari sini ya teman-teman ya, di Curug ya seperti itu. Ada dua ya, dua terowongan. Nah, ya, terowongan yang ini tuh aliran ini ya, aliran ledeng ini itu buatan Belanda ya seperti ini. Nah, ini asli buatan Belanda. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, kalau yang satu lagi yang ini teman-teman, ini bukan ya, bukan buatan Belanda nih yang ini. Nah, ini dia, ini yang ini bukan buatan Belanda nih, ini makarya anak bangsa. Yang ini apa yang itu, yang ini kayaknya yang bukan buatan Belanda karena memang ada dua ya seperti itu, dua terowongan ya yang keluar dari sini, dari Kampung Curug. Saya sedang berada di jalan raya. Nah, di atasnya juga ada jalan raya ini ya, jalan raya Mohononur ya, seperti itu. Nah, ya. Nah, ini teman-teman nih. Ini yang bukan buatan Belanda ya, kalau ya, yang ini yang bukan. Jadi ada dua ya. Karena di awal juga di di bendungan atau Dam Cianten itu ada dua ya, dua terowongan ketika pertama kali air masuk ya, ada dua
seperti itu, seperti yang terlihat di jembatan Tonjong ya. Silakan aja lihat di video saya yang sebelumnya, klik aja jembatan Tonjong Ray 84, pasti muncul itu teman-teman. Ya, ada dua aliran seperti itu. Nah, nanti akan dialirkan ya air ini, nanti akan berakhir ini di Waduk Gunung Bubut ya, dan nanti akan diteruskan ke PLTA Karacak seperti itu teman-temannya. Ini jauh ke sana ya teman-temannya, saya nggak bisa terlalu jauh ke sana karena memang perjalanannya harus jauh. Nah, ke sana, dan ini udah nggak ada pagar-pagarnya ya, jadi agak-agak ngeri lah saya kalaupun pakai motor seperti itu. Nah. Halo Teh. Nah, kalaupun harus pakai motor saya ngerinya karena nggak ada pengamannya ya. Kalau dulu itu banyak di sini nih teman-teman, apa sih tembok-tembok penjaga nih kayak gini nih, tapi udah nggak ada nih. Nah, ini kan tuh dulu itu dilindungi ya sama kabel seling kayak gitu pinggir-pinggirnya, tapi udah nggak ada. Jadi takut saya kesana kalau masih ada itunya. Saya mau ke sana buat menunjukin sama teman-teman karena memang sangat jauh ya seperti itu teman-teman, sampai di Penyaringan. Nanti next saya akan tunjukkan lagi tembusan aliran ledang ini ya, itu di Penyaringannya, karena harus disaring dulu teman-teman ya seperti itu. Karena harus disaring dulu ya teman-teman seperti itu, di Penyaringan seperti itu, sebelum masuk nanti ke Waduk Gunung Bubut. Ini airnya sangat deras ya teman-teman, dalam juga nih. Jadi kita harus ekstra hati-hati ya. Nah, ini dia. Harus tetap fokus ya. Karena aliran sungai ledang ini sangat deras sekali. Oke, teman-teman, sekian ya liputan kali ini dari Ray Ruben di 84 Channel tentang tembusan ya. Tembusan aliran air sungai ya seperti itu, yang awalnya itu dari bendungan Serepetan atau Dam Cianten, kemudian dilanjutkan ke jembatan Tonjong, dan terowongan ini berakhir di sini ya, di Kampung Curug seperti itu teman-teman. Dan ini terus mengalir air ini sampai ke Waduk Gunung Bubut seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk mengetahui awalnya itu dari mana air ini, teman-teman silakan yang pertama itu klik aja video saya sebelumnya, Bendungan Serepetan atau Dam Cianten ya, Dam Cianten Ray 84 dan Jembatan Tonjong Ray 84. Di situ nanti akan teman-teman akan tahu asal mula air ini teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video saya sampai akhir. Jangan lupa untuk dukung dan support selalu channel ini dengan cara subscribe ya. Terima kasih yang udah subscribe, yang belum dan baru menemukan channel ini, saya mohon keikhlasannya untuk mensubscribe channel ini. Saya juga ingin mendoakan kepada teman-teman semua, semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan dilimpahkan rezekinya yang melimpah seperti itu, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.